Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, baik. Jadi, untuk kali ini, pembelajaran kita dalam sejarah, cikgu akan bawakan topik unit 6 di mana kita akan belajar tentang tajuk zaman prasejarah. Jadi, semua murid-murid dah bersedia? Bagus. Okey, baik. Jadi, sebelum kita nak meneruskan pelajaran kita hari ini, jangan lupa, untuk tekan like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Oh ya, sebelum itu, kamu juga boleh tekan butang loceng dekat tepi subscribe tu, butang subscribe tu. Kenapa ya ada butang loceng tu? Ha, butang loceng tu bertujuan untuk memberikan notifikasi kepada kamu semua yang Cikgu Jumrah ada video terbaru. Ha, betul. Okey, jadi jangan lupa. Terima kasih atas sokongan semua. Baik, jadi hari ini dalam sejarah tahun 4 dalam unit zaman prasejarah, kita akan mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita. Baik, jadi untuk hari ini apa yang kita akan pelajari? Ya, kita akan menyatakan maksud zaman prasejarah dan yang kedua kita akan kamu juga akan memberikan contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Ya, jangan terkejut, di negara kita juga merupakan penemuan awal. Ada tempat-tempat yang menunjukkan penemuan awal lah pada zaman prasejarah. Okey, baik. Jadi, jom ikuti pembelajaran Cikgu Jumrah. Baiklah, murid-murid. Kamu tahu apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Jom kita kenali apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah. Kamu juga boleh rujuk buku teks kamu muka surat 74. Atau kamu lihat saja di paparan cikgu sediakan ini. Apa dia ni? Ya, zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Ingat, zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Macam kita sekarang, pada zaman itu tidak ada lagi ada pen, okey? Tak ada lagi buku untuk menulis. Maknanya zaman prasejarah ialah sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia pada zaman itu. Nah, sekaranglah, waktu zaman sekarang bukan dikenali sebagai zaman prasejarah tetapi zaman teknologi. Jadi, zaman sekarang melalui zaman prasejarah itu kita dapat belajar, kita dapat mengenali apa kebudayaan mereka, apa kegiatan ekonomi mereka, apa kegiatan sosial mereka. Jadi, zaman prasejarah sebenarnya mempunyai 4 tahap. Ingat, ada 4 tahap. Okey. Boleh ingat? Okay, baik, kita pergi satu persatu. Nanti cikgu akan tunjukkan timeline ataupun garis masa dia. Bagus. Boleh ingat tak semua 4-4 ni? Okey, kita ulang sekali lagi. Jom kita ulang lagi. Ya, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Nah, jadi 4 zaman ini, 4 tahap zaman ini kamu kena ingat. Okey, baik. Jadi macam mana nak ingatnya? Ya, cikgu ada formula khas untuk kamu. Formula khas untuk kamu nak mengingat 4 tahap ini. Jadi kita gunakan garis masa ataupun yang senang kita urutan tangga supaya kamu tahu tahap mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir. Okey, baik. Jadi cikgu ada formula untuk kamu ingat dan senang. Siapa kenal Pak Malau? Ha, kan kamu pernah pergi channel Pak Malau kan? Ha, okey, baik. Jadi cikgu ada formula yang menyebut Pak Malau. Ha, kita ambil huruf pertama dari setiap zaman tadi. Pak Malau naik lori. Pak Malau naik lori. Boleh ingat?
Bapak malau naik lori. Pak malau naik lori. Boleh ingat? Pak malau naik lori. P mewakili paleolitik. M mewakili mesolitik. N mewakili neolitik. L mewakili logam. Jadi senang kan nak ingat? Pak malau naik lori. Pak malau naik lori. Pak malau naik lori. Jadi kamu hafal selalu, kamu akan ingat empat tahap ini. Boleh? Bagus. Baiklah murid-murid, zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui cara hidup manusia pada zaman itu. Jadi zaman prasejarah ni menyedarkan kita bahawa manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Maknanya setiap zaman-zaman tadi ni, sekarang pun, okay, setiap zaman-zaman tadi ni ada perubahan yang berlaku. Baik, jadi mari kita lihat garis masa zaman prasejarah. Okay, mari kita pergi ke zaman yang pertama ni. Zaman apa dia? Ya, zaman paleolitik. Zaman ini dikabarkan wujud 200,000 sebelum Masihi. Baik, jadi kemudian zaman yang kedua ialah zaman mesolitik. Dikabarkan wujud pada 14,000 sebelum Masihi. Manakala zaman neolitik berlaku pada 3,000 sebelum Masihi. Dan zaman logam yang terakhir ialah zaman logam, iaitu 700 sebelum Masihi. Sebelum Masihi itu maksud dia dalam lebih kurang 700 tahun. Okey. Jadi bukti-bukti kewujudan mereka, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 75. Contohnya kapak genggam. Okey, kapak genggam pada zaman Paleolitik. Okey. Kemudian pada zaman Mesolitik ni mereka menggunakan kapak batu. Kemudian pada zaman Neolitik mereka sudah menggunakan tembikar. Dan zaman logam mereka menggunakan tulang mawas dan kapak bersoket. Tulang mawas dan juga kapak bersoket pada zaman logam. Okay, baik, jadi ini merupakan bukti-bukti yang mendapat pembuktian yang sahih, iaitu di mana terdapat sumber-sumber yang mengesahkan. Ataupun cikgu bukan cakap bohong macam tu saja, cikgu bukan cakap sembarangan. Semua ini telah dibuktikan. Jadi sumber-sumber ini kamu boleh rujuk di dalam buku teks kamu. Okey, dan dalam buku teks juga menunjukkan menunjukkan kehidupan manusia pada zaman prasejarah itu. Jadi perkembangan ataupun zaman prasejarah ini sangat penting untuk kita ketahui kerana mereka melalui perubahan-perubahan dari zaman Paleolitik lagi sehinggalah ke zaman logam. Setiap zaman itu melalui perubahan. Betul. Baik, jadi setiap perubahan ini mungkin kita boleh bahagikan dari segi sosial dan juga ekonomi mereka. Tajuk ini cikgu akan bincangkan kemudian. Jadi mari kita lihat pula lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, sebenarnya lokasi negara kita ni pernah menjadi satu tatapan dunia sebenarnya, sebab kita ada bukti-bukti yang menunjukkan kewujudan zaman manusia yang sudah lama. Okey, jadi mari kita lihat. Terdapat banyak lokasi zaman prasejarah di negara kita sebenarnya. Okey, kewujudannya dibuktikan dengan penemuan pelbagai tinggalan kehidupan manusia seperti artifak dan fosil. Okey, dalam topik artifak dan fosil juga cikgu dah terangkan tajuk sebelum ni kan. Kamu boleh lihat di atas ini, kamu boleh cari dalam video-video cikgu dalam sejarah tahun 4. Baik, jadi kita seperti kamu lihat ni sekarang ni di belakang cikgu ni ada peta Malaysia. Mari kita pergi ke satu persatu. Okey, zaman Paleolitik, itu zaman yang paling lama lah. Okey, zaman Paleolitik. Okey, kita lihat ada dua tempat yang menunjukkan wujudnya zaman Paleolitik. Mari kita lihat. Okey, kalau di semenanjung iaitu di Bukit Jawa Lenggong Perak.
Ah, perak, bukan perok. Tapi orang perok panggil perok. Oke, orang, orang, orang perak. Oke, jadi Bukit Jawa Lenggong Perak. Oke, itu zaman Paleolitik. Manakala di Kepulauan Borneo, yaitu di Sarawak, kita ada Gua Nia Miri Sarawak. Oke, di Gua Nia Miri Sarawak. Oke, baik. Jadi itu dua lokasi di zaman Paleolitik. Manakala zaman Mesolitik, terdapat dua juga, okey, terdapat dua juga lokasi, tapi kedua-duanya berada di Semenanjung. Okey, kita lihat di Semenanjung, iaitu kita ada yang pertama Gua Cha, Gua Musang, Klate. Ah, Gua Musang, Kelantan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua di Gua Bewah, Hulu Terengganu. Okey, Gua Bewah, Hulu Terengganu. Siapa yang berpeluang, siapa yang duduk di Kelantan dan juga Terengganu tu, bolehlah pergi mengunjungi gua yang cikgu sebutkan tadi. Kamu boleh lihat bukti kewujudan mereka masih tersimpan rapi di sana. Okey, baik. Jadi kita pergi zaman yang ketiga, iaitu zaman Neolitik. Kamu kena ingat, zaman Neolitik adalah bermulanya mereka sudah boleh menghasilkan tembikar, tembikar tanah. Okey, baik. Dan zaman Neolitik ini juga dikenali sebagai zaman zaman apa? Cuba kamu rujuk buku buku teks kamu ataupun dalam dalam internet kamu boleh cari. Okey, baik. Zaman Neolitik merupakan zaman batu akhir. Jadi di negara kita terdapat dua lokasi yang menunjukkan zaman prasejarah, iaitu zaman Neolitik ini. Ada dua. Okey, satu di Semenanjung Malaysia, iaitu di Gua Kecil. Kecil Rauk Pahang. Okey, Gua Kecil Rauk Pahang, dan juga di Bukit Tengkorak Sempurna Sabah. Wah, nanti nak pergi Sabah lah, pergi tengok Bukit Tengkorak Sempurna Sabah. Okey, baik. Jadi seterusnya kita pergi ke zaman logam. Okey, zaman logam terdapat di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor, dan juga Sungai Tembeling, Jerantut, Pahang. Okey, so ada dua juga lokasi di zaman logam. Kamu boleh lihat sekali lagi paparan cikgu ni. Cikgu dah tunjukkan kamu peta Malaysia kita ni. Okey. Jadi setiap penemuan lokasi zaman prasejarah ini membuktikan kewujudan zaman tersebut di negara kita. Okey, baik. Jadi bagaimana manusia dapat membuktikan lokasi-lokasi ini sebagai zaman prasejarah ni memang wujud di negara kita? Ya, lokasi ini dapat dibuktikan melalui penemuan artifak dan juga penemuan fosil. Okey, artifak tu apa? Kamu masih ingat lagi kan? Ya, penemuan-penemuan ciptaan manusia seperti tembikar, gendang, kemudian fosil itu tinggalan rangka daripada haiwan ataupun manusia itu sendiri. Kita terkenal sebenarnya dengan apa dia? Perak Man. Okey, betul. Okey, baik. Jadi apakah kepentingan, pada menurut kamu, apakah kepentingan memelihara dan memelihara artifak tersebut? Apa kepentingan dia kita nak jaga artifak tu? Kamu rasa? Ya, betul. Sebab itu merupakan harta negara yang perlu dilindungi untuk menunjukkan kewujudan zaman prasejarah ini, membuktikan negara kita merupakan satu tempat yang pernah dihuni oleh manusia lebih kurang beratus-ratus tahun dahulu. Jadi perlu disimpan sebagai satu bahan sejarah yang boleh dijadikan satu simpanan yang sangat berharga untuk tatapan anak-anak pada zaman akan datang. Okey.
macam kamu lah sekarang. Nanti kalau kamu dah besar, kamu patut lindungi barang-barang yang merupakan khazanah negara. Okey, boleh? Jadi untuk kegiatan ekonomi dan juga sosial mereka, kita akan bincangkan di tajuk akan datang. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk kali ini. Jadi jangan lupa, ya, jangan lupa tinggalkan komen dan juga share video ini jika kamu suka. Okay, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye.